Nah, komentarnya? Komentarnya pertandingan tadi? Ya, tadi ya lumayan menguras tenaga juga. Udah. Nah, kalau belum menguras tenaga besok nggak bisa dimarahi. Ya lawan Cina ya memang nggak ada yang gampang. Jadi harus fokus terus. Ya. Dan tadi di set kedua emang kita udah unggul, sayang kebalik lagi posisinya. Jadi harus double set. Jadi ya fokus aja sih tadi. Kunci kemenangannya apa, Prof? Kenapa? Kunci kemenangannya. Kunci kemenangannya ya tadi kita harus sama-sama yakin. Maksudnya kalau misalnya satu ada bikin salah atau saya bikin salah, jadi komunikasi harus bagus ini dan saling dukung juga ya. Intinya sih komunikasi sih. Itu kan mainnya pakai apa tadi? Jus ya, dua game tadi maksudnya. Yeah. Ada strategi khusus nggak pas main di jus? Strategi khusus ya ada pola. Jadi saya misalkan siap servis atau terima servis, saya juga ada pola ngomong ke Meli ya. Ya udah gak tahu strateginya apa. Oh, iya. Besok kira-kira lawan Chelsea, Bung, ya? Gimana ada bisa faktor sama lawan? Ya, kan dia kalau satu dunia, ya main semaksimal mungkin deh, keluarin apa yang kita punya. Nah, selebihnya hasilnya kita nggak mau lihat dulu menang atau kalah, yang penting keluarin dulu semua mainnya, hasilnya belakangan. Ya, dan setelah ketemu, terakhir ketemu kan di Denmark, jadi mau revenge aja sih. Maksudnya ya, di Denmark kita juga, coba. Apa maksudnya, bisa dibilang poinnya juga cukup jauh, jadi dia juga ranking nomor 1 dunia juga dan ya, bisa dibilang juga lebih kalahin kan. Cuma kita nggak mau muluk-muluk, maksudnya kita main dengan bagaimana yang kita latihan kita terapkan bisa berjalan lebih sukses. Kondisi kebugaran gimana berhampir dengan laki tadi? Bugar, terus orang kayak begini.